SMP 4 Palopo menggelar ujian sekolah dengan pendekatan berbasis proyek yang berhasil membangkitkan antusiasme tinggi dari para siswa. Dalam ujian ini, siswa aktif berpartisipasi dalam dua kolaborasi proyek yang menarik. Proyek pertama adalah proyek melukis, di mana siswa dari berbagai mata pelajaran bekerja sama dalam menciptakan lukisan di beberapa area sekolah. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan ajakan untuk menjaga lingkungan, menghentikan perundungan serta pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara proyek kedua adalah gelar karya berupa sajian makanan tradisional. Setiap kelas telah menyiapkan berbagai hidangan tradisional yang akan dinilai. Para siswa dengan semangat menyajikan hidangan-hidangan khas seperti burasa, parede ayam, barobo, dan beragam kuliner lainnya. Kepala SMP Negeri 4 Palopo, Siti Hadijah, merasa bangga dengan prestasi dan kerja keras para siswa dalam melaksanakan proyek ini. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan karena dapat membantu pengasahan mental dan keterampilan peserta didik. Harapannya program ini terus dikembangkan karena kegiatan ini sangat bagus dan mendukung dalam mengasah mental peserta didik dan juga keterampilan peserta didik dapat meningkat dan tentunya mereka bisa lebih memahami arti sebuah karya. Tanpa mengenyampingkan pengetahuannya tentunya. Jadi penilaian itu ada tiga, yaitu pengetahuan, skill, dan karakter. Itu tentunya sudah terbangun dalam melakukan kegiatan proyek ini, karena karakternya itu muncul seperti kreatif, kolaboratif. Kemudian tentu pengetahuannya juga lahir, yaitu dengan apa yang dilakukan dapat memahami apa yang dilakukan, berarti sudah memunculkan juga knowledge-nya atau pengetahuannya. Jadi tiga hal itu dalam satu kali kerja project dapat melahirkan tiga unsur penilaian di dalam pembelajaran. Sementara itu, Ersa Mutia Tahir, salah satu siswa, mengungkapkan manfaat yang dirasakan oleh para siswa dari ujian berbasis proyek ini. Ia mengungkapkan melalui kegiatan ini, siswa terlatih untuk bekerja sama, yang akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kerja tim. Ujian sekolah berbasis proyek ini bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Diharapkan model pembelajaran ini akan terus diterapkan di SMP Negeri 4 Palopo dan sekolah-sekolah lain untuk mengembangkan potensi siswa dalam berkolaborasi dan berkreasi. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.